Benar. Selamat juara SKK. Kita harus cari ujungnya. Udah. Nenek-nenek main tong setan. Bentar loh. Dia mau jalan ke teras aja susah. Boro-boro naik setan muter. Kamu jangan. Oren banget kayak langit mau maghrib. Aja bakal aku hancurin hubungan kalian kayak kaleng ini. Tio, ya. Kenapa kita pagi-pagi so bangun terus mau masak akang pangana di dalam ada ayam rica? Pokoknya ngana nih boleh lapar, neh. Emang kenapa kalau aku lapar? Karena ngana mencintai Pak Kita itu butuh tenaga. Iya ya, mencintai pasti cuma butuh tenaga dong. Makasih ya. Iya, sama-sama. Itu apa lagi? Ini ada binder. Kita mau kasih pangana, pokoknya nggak kasih pulang Pak Kita, ngana mesti isi dengan ngapain puisi-puisi for kita. Oh, puisi-puisi aku rangkum, kemudian aku tulisin di sini. Nanti kalau kamu kangen, kamu bisa baca semua karya-karya aku. Aduh, ngana dan ini paling bisa Sisil, kamu tahu nggak? Aku juga mau kasih kamu buku. Buku apa? Ya, nanti kalau udah menikah, pasti aku akan kasih kamu buku nikah. Tapi sementara ini, aku kasih kamu buku yang menarik. Ini lihat judulnya. Ayat-ayat api. Ini karya Aduh. Hebat banget. Kenapa aku bilang hebat banget? Kenapa? Nah, lihat. Api adalah lambang kehidupan. Itu sebabnya ia tak menjadi fosil. Atau dia gak pernah punah. Terus kedua, api adalah lambang kehidupan. Itu sebabnya kita lululantah dalam kobarannya. Aduh, Mark, apa api? Api itu kan lambang kemarahan. Kalau dalam hubungan, di saat kamu jadi api, aku jadi air yang siap mendinginkan di saat kamu marah agar kita bisa saling ketergantungan. Aduh. Yuk, saatnya kita masuk. Yuk dong. Nggak bisa atau kita mau bantu? Aku pengen kamu terlihat cantik biar aku yang repot demi pasangan aku. Aduh, memang ada ini. Hei, kamu. Coba tingali ya buuk aku, hei. Rambut baru nih, tenor. Iya, karek diwarnaan ke orang. Diwarnana tuh tingali alusnya berem. Ih. Bando? Anyar, gusi, merek nanya, alusen. Beri kurnaan sih. Itu, lihat tuh si Tio sama si Sisil ngapain sih berduaan. Nah gitu cemburu, ih. Enggak, aku gak cemburu. Oh, si cemburu nah tuh di sini. Enggak ya, ngapain dia berdua sama si Sisi? Oh, aku kan cuma pengen ngejagain Tio aja. Ya, nyekunaunya biarin aja, pan si Tio emang kan kamu memantan. Bae we si Sisil sama si Tio rek jeung sasaha oge teu nanaon. Ari kemarin kamu sama si Emer selingkuh, eta nyelingkuhan si Tio. Ari diselingkuhin, ari di kitu embung kamu mah. Muncet gua mah ya, lu tehnya tong-tong sok kitus ya. Udah biarin aja antepkeun tong diganggu. Ih, pusing mana nunyian pusing, mending geng adangu iya tah. Lagu iya Justin Bieber tah. Baby, 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 baby. Kan aku gak denger teh, kan teteh sendiri. Dengernya bawa orang. Oh iya bawa, oke, orang taruh mana lah. Enggak dungin dari itu kiranya, ayo. Baby, baby. Jalan-jalan ke Majalengka. Jangan lupa membeli gabus. Berhubung minyak lagi langka, semua makanan kita rebus. Tempe direbus, pisang gua rebus. Haji Mamat punya kakak. Cakep. Kakaknya bisa debus. Cakep. Jangan mentang-mentang minyak langka semuanya direbus. Ini kalau misalnya gorengan direbus, jadi apa? Ya paling jadi basah. Nah akhirnya, ya habis mau gimana lagi nyari kemana-mana minyak kagak ada. Antriannya panjang banget, gue ogah, capek. Terus kita kalau misalnya jualan mie mau gimana nih? Harganya mau dinaikin apa? Gimana? Kita naikin lah, mie kan juga digoreng juga. Oh iya bener, jadi direbus, digoreng, direbus lagi ya? Iya bener. Berduaan aja, anduknya sama sama bajunya aja. Jangan-jangan anduknya bekas potongan bajunya. Bener. Apaan sih lagian? Aku jajan. Ini
jajan dulu yang ada aja ya. Ini apaan, Ki? Pisang rebus nih. Pisang rebus. Pisang rebus, gorengan rebus, Ki, Budi. Kok hitam kayak dibakar? Ini melewat banget, kayak lu 50 tahun lagi. Ya ampun. Maaf ya, ini mungkin mengkerut soalnya lupa pakai skincare. Nih, udah makan aja yang ada. Udah, minyak lagi sekarang udah gak ada gorengan. Rebusan, dia rebus. Apaan sih? Kok ini direbus? Iya, direbus. Pisang goreng gak ada? Kagak ada. Ini apaan? Ubi rebus? Ubi rebus. Ah, ubi goreng gak ada? Gak ada. Makan aja, yang ada aja. Milih-milih amat. Dan ini harganya ada penyesuaian lagi ya. Soalnya kan penyesuaian lagi langka. Mau apa? Mau pesen apa? Ini harga pisang. Harga pisang berapa? Harga pisang ini 3.000. Mahal amat. 3.000 dan gak boleh ngutang ya 3.000 ya. Nah, kalau 3.000 gak bakalan ngutang kecuali 2.000 baru. Tahu lebih dikit dong. Ini kan direbus. Minum nih. Orangan gorengan aja 3.000 digoreng, ini masih direbus kan pakai air doang. Masa harganya lebih mahal? Nah, minuman dia lebih mahal. Tadi gua lagi nanya ini, lu nanya langsung minuman. Ini kenapa? Oh iya, ini kenapa? Ini 3.000. Kan ini direbus. Direbus, Neng. Direbus ya, tapi kan habis direbus digoreng lagi. Haji Mawi, sini. Temen ente pelin-pelan nih. Ini katanya direbus tapi digoreng. Tapi ini 3.000 kan? Barangan 3.000, 5.000 yang benar. Oh 5.000 ya kan? Rugi gua. 5.000, pisang 5.000 ya. Oke. Kok 5.000 sih jadi lebih mahal? Kan mending di toko aku. Murah. Enggak, oh, kita sama. Mahal banget lu mau beli tiket Justin Bieber ya? Hah? Aku mau beli tau kayak lagunya Baby, 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 oh. Apaan sih? Gak mau, aku malu. Hey, aku kan udah dewasa, masa disebut baby? Baby itu artinya sayang. Sayang? Iya. Ngomong dong gitu. Kamu beli tiket? Justin Bieber. Iya. Tapi aku kayaknya mahal banget deh tuh tiketnya. Kayaknya ngapain beli tiket Justin Bieber? Kenapa emang? Nggak sanggup aku buat beliinnya. Lah kamu mah emang nggak pernah beliin aku. Rasanya ngomong salah mulu di sini. Udah lah jangan beli yang aneh-aneh lah. Mendingan beli tiket busway aja 3.500 ya. Beneran. Kan aku mau ketemu idola aku, Dek. Pokoknya hari ini panggilin tukang servis ATM. ATM yang di teras sama dekat kolam renang rusak tuh. Orang kaya. Lu nelpon siapa mau? Ya mungkin kepenuhan kali duitnya karena kita kan gak pernah tarik, selalu setor tunai. Rumah lu Pasar Senen. Jangan kata ATM. Lu tahu alat hitung duit gak? Tahu. Kalau orang biasa yang hitung duit paling bunyinya. Iya ya. Benar. Gua begitu ngitung duit. Oh cepet. Saking banyaknya mau. Gua banyak. Iya. Masuk akal ya dia. Lihat dong nih. Widih. Apaan ini? Ih, coba lihat. Ini pacar aku. Lu enggak sanggup nih. Ini acara buat orang kaya. Pada sombong ini nih. Mau coba lihat dong. Pada sombong ini pelayan. Ini pada nih. Ngejar-ngejar ginian tiket. Coba mau lihat dong. Mau gua bawa. Apa namanya? Tiket. Ya iyalah. Oh, keren banget. Emang lagi pada ngejar tiket Justin Bieber. Gua mah kayak begini namanya orang kaya linknya banyak. Gua dapat ini langsung dari orang dalam. Oh, di dalam? Dalam banget, ngomong apa bergema? Enggak maksudnya, orang yang dekat dia kali mau. Lah iya, jangankan dari orang dalam, gue dari Justin Biebernya bisa dikasih langsung sebenarnya. Lu kenal dekat banget sama dia? Satu tongkrongan. Oh iya, waktu itu dia nongkrongnya di mana emang? Warung Ucok. Bang Ganteng! Lu koridor berapa? Ini bukan jepir baswe. Lucu juga. Ki, mau kamu katanya punya tiket Justin Bieber ya? Baru, ya kan? Baru potong rambut nih. Iya, aku potong rambut. Ini potong rambutnya gak pakai gunting ya? Pakai pisau kebab gitu. Lucu juga. Apaan sih? Itu lo gak lihat noh? Ada tiket Justin Bieber. Wah. Kamu mau gak? Mau. Aku boleh gak aku juga? Emang lo tahu Justin Bieber? Tahu banget aku. Siapa? Tahu Justin Bieber tahu. Siapa? Manusia. Tahu.
Ya tahu lah. Lagunya apa lagunya? Lagunya tahu. Gua tes nih kalau emang lu bisa, satu pertanyaan gua kasih satu tiket. Ah bisa gampang. Minum dulu. Oh, minum boleh. Boleh. Minum lu minum. Bilang apa sama Desi? Apa tuh ini? Gak usah disedih-sedihin. Kenapa? Kenapa? Ini apa? Aduh aku lupa kasih gula ya kurang. Kurang gula ini gak ada rasanya ini apa? Aku lupa. Aku bisa nyanyi. Satu pertanyaan gua kasih satu lagu nih. Satu lagu gua kasih satu ini Satu tiket kasih satu pertanyaan. Sebutkan nama fansnya Justin Bieber. Tahu. Aku tahu. Aku juga. Coba dia dulu. Sobat Justin. Enggak. Sobat Justin. Sobat Justin. Aku tahu. Kamu apa? Beliebers. Benar. Satu Flores juga. Ucapannya karena sama-sama. Ucapannya sama siapa? Ucapan terima kasih. Tahu gitu kalau dia doorfriend ngejawab tadi. Salam-salam boleh. Mana butuh banget buat di rumah. Ucapan terima kasih sama siapa gitu. Makasih buat teman-teman semua dan juga terutama buat Kenta. Kayaknya Kenta punya lagu buat aku kayaknya untuk Justin Bieber juga. Ada. Nyanyi lagu nyanyi. Justin Bieber gua kasih. Akacang, akacang, akacang. Akacang, akacang, akacang. Akacang, akacang, akacang.